wake up, Pak. Pak Menko Polukam, wake up. Profesor kayak begitu, Profesor Linglung itu kayak begitu. Bantu, Pak, masyarakat, Pak. Kalau Bapak memang mau bantu masyarakat, Bapak bilang, Pak Alvin, lu kurang ajar sama gua, datang ke sini. Saya mau penjara. Saya datang, Pak. Jangankan di penjara, Pak. Leher saya potong, Pak. Matiin aja, nggak apa-apa. Kalau orang-orang masyarakat Indonesia dibantu, Tujuan saya sudah tercapai Pak di dunia Pak Saya sudah ada perbuatan baik kepada mereka pahala baik Dan saya bukan minta duit Pak Itu warna harta saya buktikan bukan klien saya Pak Satupun pun gak ada klien saya Saya mau lihat Menko kamu bantu gak? Mau bantu gak nih? Ya kan? Kalau nggak mau bantu nggak usah banyak bacot Pak Ya kan bacot aja gede lu profesor Ditantangin debat kagak berani Alasannya siapa dia Saya nggak mau debat Eh lu pelayan masyarakat goblok Menteri itu pelayan masyarakat. Kami itu rakyat adalah tuan kalian. Mana ada tuan minta bicara sama pembantunya, sama pelayannya. Kok jawaban pelayan kayak begitu? Ya, eh masyarakat makin lama makin pintar Pak Mahfud. Ya, saya bilang. Kalau kamu melakukan tetap pada tindakan kamu dan karakter kamu Pak Mahfud. Gue berani taruhan kuping nih, lu potong kuping gue. Kalau 03 bisa menang Pak. Beritahu ya Alvin Lim ini, dia ini seorang yang karena satu tindak pidana dijatuhi hukuman, hmm. lalu menghindar lama untuk agar tidak dieksekusi. Nah, ketika pulang ke Indonesia akan dieksekusi, akan dieksekusi karena putusannya sudah inkrah. Okay. Terlepas dia katakan saya tidak salah apa, tapi pengadilan mengatakan dia dihukumlah sekian tahun. Okay. Gitu kan? Oke. Okay. Nah, setiap mau dieksekusi itu bikin laporan macam-macam lalu nantang jaksa agung, ayo debat dengan saya jaksa agung, ayo kapolri debat, yang terakhir ngajak debat saya lagi kan, ya, baru keluar ini. Ngapain ini ngomong kayak begitu? Ya nah, memang begitu. Sebenarnya dia itu setiap, ya setiap mau dieksekusi bikin masalah, bikin jumpa pers semua orang dimaki-maki, semua orang ini diajak berdebat, masa orang mau melayani debat dia, kapolri gitu, ayo kapolri debat dengan saya, masa kapolri mau berdebat Ber dengan iya, dia? Bah. Ketua Mahkamah Agung, ayo debat, ayo Jaksa Agung kalau berani, gitu-gitu. Nah sekarang saya yang kena, tapi saya tidak peduli sama dia. Saya sangat kecewa dengan Bapak, kenapa? Ya seorang menteri, seorang pemimpin yang bijak, nggak akan semudah itu Pak. Ya ngata-ngatain masyarakatnya di situ, dibilang saya nggak taat hukum. Saya vonis pun dibilang bersalah pun, apakah saya minta tolong Anda Pak untuk dibebaskan Pak Mahfud? Tidak Pak. Saya jalanin itu dua tahun. Saya di penjara, saya jalanin tuh Pak. Apakah saya kurang taat hukum, Pak? Mau, mau penjara saya lagi? Ya sudah, Pak. Mau saya di penjara berapa tahun? Satu tahun, dua tahun lagi? Saya jalanin, Pak. Satu hal, Pak. Bantu tuh, Pak. Investasi-investasi bodong korbannya, Pak. Korban-korban perusahaan asuransi, Pak. Saya mau tahu, Pak. Mampu nggak, Bapak? Karena as we speak, Pak ketika kita sedang berbicara di sini Pak bukan cuma warna Arta Pak ada perusahaan asuransi bodong baru yang timbul Pak perusahaan investasi bodong baru timbul Gak percaya Pak tanya sama Roy Sakti Pak itu dia yang berjuang Pak dia juga berjuang Pak kepada robot-robot trading Pak setiap kali muncul investasi bodong baru MLM baru yang menipu masyarakat Pak di mana letak kalian ini pemerintah Anda Polukam, loh Anda kaptennya Pak Kejagung, Kapolri itu semua at your disposal pak. What the heck gitu loh. Saya confused pak. What kind of minister are you pak? Ah Kerjanya itu cuma podcast kiri kanan, nyapres pak, nyawapres pak. Tugas anda sebagai Manko Poluka mana tidak lakukan pak. Ini teriak ke anda loh. Masyarakat ini. Apa yang anda lakukan pak? Ada nggak kamu mengadres ada nggak kamu membalas tenang masyarakat, tenang korban? Saya akan bantu. Saya nggak pernah lihat pak. Saya googling pak berita tentang bapak. Ada nggak tanggapan terhadap korban-korban Wanarta? Nggak ada pak. Jadi orang yang teriak kepada anda pak, anda tuh tidak mendengar. Ini padahal masuk kontan, masuk detik, masuk kompas, masuk semua media mainstream loh pak, Wanarta pak. Ya, saya yakin pak. Masyarakat akan mendukung saya. Karena kenapa? Komentar-komentarnya juga 99% saya lihat mendukung. Karena kenapa? Masyarakat itu jadi korban di sini. Dan Anda bukan yang membantu korban. Investasi bodong, korban perusahaan asuransi yang nggak benar. Yang ada malah kalian itu membantu perusahaan-perusahaan itu agar apa? Bisa dipuang masyarakat. Ya, stoplah lah bodoh-bodohin masyarakat, Pak. Asuransi. Ya di hari tua lah inilah tetek mengetai lah mana ada asuransi kayak begitu asuransi itu for profit pak ya harus bilang ke masyarakat for profit lu masukin duit sebisa mungkin nanti ketika lu klaim gua akan coba tolak itu yang harus dikasih tahu ke masyarakat because that's the fact that's the truth ya bukan asuransi itu akan melindungi ketika seorang sakit sekarang orang mati pak udah banyak saya lihat orang mati orang sakit pak mau klaim ke asuransi, asuransi cuma bilang sorry ya ternyata lu punya riwayat ini sebelumnya sorry lu nggak bilang bahwa lu pindah alamat sorry lu ini ono ini alasan seribu satu sejuta macam alasan pak untuk ditolak itu asuransi pak itu klaim itu saya yang lihat pak dan yang bantu side by side mereka itu saya pak dan law firm lain pak bukan menkopol hukam pak bukan menkopol hukam Kalian creating the problem. Kenapa di OJK itu kalian harusnya perusahaan-perusahaan kayak gitu langsung strike dong, penalize tutup. Ini tidak, ya malah Evelyn itu, Evelyn itu pak pemilik One Arta, itu sama pemerintah sama OJK sama pemerintah kalian dijadikan ketua AJI pak. lu tahu gak AJI apa? Menko Polukam. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia itu ya AJI. Nah Evelyn itu salah satu ketuanya waktu itu, kepalanya, ya penjahat lo jadiin kepala asuransi di situ. Ngerti nggak? Wake up Pak, Pak Menko Polukam, wake up. Profesor kayak begitu, Profesor Linglung itu kayak begitu. Bantu Pak masyarakat Pak. Kalau Bapak memang mau bantu masyarakat, Bapak bilang, Pak Alvin, lu kurang ajar sama gua, datang ke sini. Saya mau penjara. Saya datang, Pak. Jangankan di penjara, Pak. Leher saya potong, Pak. Matiin aja nggak apa-apa. Kalau orang-orang masyarakat Indonesia sudah dibantu, tujuan saya sudah tercapai, Pak, di dunia, Pak. Saya sudah ada perbuatan baik kepada mereka, pahala baik. Dan saya bukan minta duit, Pak. Itu warna harta saya buktikan bukan klien saya, Pak. Satupun nggak ada klien saya. Saya mau lihat Menko Polukam, kamu bantu gak? Mau bantu gak nih? Ya kan? Kalau gak mau bantu gak usah banyak bacot pak Ya kan? Bacot aja gede lu profesor Ditantangin debat kagak berani Alasannya siapa dia? Saya gak mau debat Eh lu pelayan masyarakat goblok Menteri itu pelayan masyarakat Kami itu rakyat adalah tuan kalian Mana ada tuan minta bicara sama pembantunya Sama pelayannya Kok Jawaban pelayan kayak begitu, ya? Eh, masyarakat makin lama makin pintar, Pak Mahfud, ya? Saya bilang, kalau kamu melakukan tetap pada tindakan kamu dan karakter kamu, Pak Mahfud, gue berani taruhan kuping nih, lu potong kuping gue. Kalau 03 bisa menang, Pak. Saya memberikan bapak jalan agar supaya bapak bisa menang, ambisi bapak kekuasaan bisa menang. Caranya gimana? Bantu masyarakat, Pak. Masyarakat gak bodoh pak Kalau lu punya hati lu ikhlas bantu masyarakat Gue yakin pak lu menang pak Jangan kan jadi cawapres pak Jadi presiden dunia juga gue pilih lu pak Tapi kalau tindakan bapak kayak begini Terus suruh saya muji Tepok-tepok Enggak pak Sorry pak Gue gak cari makan dari Menko Polhukam Ya Mau kantor saya LQ Indonesia Law Firm besok ditutup juga gue gak masalah Gue banyak duit pak Ya dari Amerika dari Singapura saya masih banyak duit di negara-negara lain saya banyak duit pak saya juga banyak saham di sono pak saya nggak cari makan dari Polukam, dari pemerintah pak nggak perlu saya bukan tipe orang jilat pantat pejabat pak tidak pak dan saya berbicara ini bukan mencari ketenaran saya ngomong kasar saya tahu banyak yang pasti tidak simpati sama saya perjuangan saya bukan mendapatkan simpati masyarakat pak perjuangan saya agar masyarakat mau dibantu oleh pemerintah ngerti nggak kamu profesor anak saya dia masih SMA aja lebih ngerti lebih pintar dari Pak Profesor ya kan mungkin Bapak perlu kuliah lagi perlu sekolah lagi di PPK Penabur sana Pak ya biar otak Bapak benar biar otak Bapak waras sedikit Pak Bapak belajar hukum berapa Bapak memimpin eksekutif legislatif dan yudikatif Pak tapi hati Bapak terhadap masyarakat nol besar ngerti Pak Ngerti, Pak. Kurang ngerti. Kalau kurang ngerti, Bapak bilang sama saya, "Jadi, kalau saya bilang lapor ke kantor Anda, lapor kantor Anda, saya sudah ber berkali-kali kok, saya kontak terus juga dengan staf ahli Bapak, kok salah satu staf ahli Bapak ya?" Laporan aduan ke Bapak tuh banyak, Pak. Bapak bilang, "Saya sempat mau bantu waktu itu, tapi Anda tidak bantu, Pak." Cuma pengen, pengen, pengen. Eh, orang juga pengen, Pak. Tapi kalau nggak pernah melaksanakan, percuma itu kepengenannya, Pak. Ya, yang kayak begini. Ya, cawapres juga begitu nanti, Pak. Ya, Bapak mau jadi pemimpin negara. Ya, nanti saya bantu masyarakat. Ya, gue pengen bantu, pengen bantu. Saya kasih janji. Tapi nggak sempat sempat di situ. Nah, ini inikah calon pemimpin yang yang didambakan oleh masyarakat Indonesia tuh kayak begini, Pak? Kalau Bapak menganggap saya punya surat ini penghinaan, Pak, saya sudah bilang, Pak, saya bersedia masuk di penjara. Without trial, Pak. Nggak usah diadili, Pak. Saya dengan sukarela, Pak. Masuk penjara, Pak. Gebukin aja sekalian, bunuh aja sekalian, Pak. Waktu saya nggak lama ini kok. Bantu ini, Pak, orang-orang, Pak. Masyarakat Indonesia. Nanti dibilang, wah Alvin bantu kayak begitu teriak-teriak biar dia dapat duit. Pak, warna harta ini saya bukan bukan klien saya, Pak. Saya kasih tau Bapak. Jadi nggak usah khawatir, Pak. Bapak bantu warna harta, Alvin Lim dan LQ satu sen pun nggak dapat, Pak. Ngerti ya, Pak? Bantu itu, Pak. Itu orang udah teriak-teriak, Pak. Pemegang polis warna harta, Pak. Ribuan itu, Pak. Daripada PDIP atau kalian punya oknum ya, oknum-oknum saya nggak tahu, oknum-oknum yang sudah ter terlihat gerakannya ya, mengganti kalapas-kalapas, apa ya mungkin bisa mau mencurangi surat-surat di lapas pak karena seperti kita tahu menteri kalian pun juga jadi dari, dari partai kamu toh nggak usah kayak begitu pak daripada kayak begitu ngambil suara pak yang nggak sah ya kan pakai cara-cara curang mendingan lu bantu masyarakat biar masyarakat dengan